Skuad Harimau Malaya mampu melakar kejutan dengan melangkah lebih jauh pada saingan Piala Asia 2023 yang akan berlangsung di Doha, Qatar bermula Jumaat ini. Keyakinan itu dilaungkan bekas pemain negara Indra Putra Mahyudin yang menyifatkan pasukan negara kini serba lengkap dan dibarisi pemain yang punya kelebihan tersendiri. Jelas Indra Putra yang pernah beraksi di pentas berprestij Asia itu pada edisi 2007. Kredibiliti Ketua Jelata Negara Kim Panggon juga tidak perlu dipertikaikan dengan membawa banyak perubahan dari segi taktikal berbanding skuad dibarisinya di bawah kendalian Norizan Bakar pada 16 tahun lepas. Beliau berkata skuad kebangsaan turut diperkuatkan dengan kehadiran pemain naturalisasi sekaligus mematapkan lagi skuad Harimau Malaya yang berada di ranking ke-130 dunia. Justru pemain Kelantan United itu menasihatkan barisan pemain negara supaya tidak mensia-siakan peluang beraksi di pentas tertinggi Asia itu bagi membuktikan bahawa Malaysia juga mampu bersaing dengan pasukan gergasi. Malaysia yang menamatkan penantian 42 tahun untuk layak ke Piala Asia secara merit akan memulakan kempen kumpulan E menentang Jordan pada 15 Januari diikuti Bahrain selang 5 hari kemudian dan juara 2 kali Korea Selatan 25 Januari. Hanya juara dan naik juara setiap kumpulan bersama 4 pasukan ketiga terbaik layak untuk pusingan 16 pasukan di Doha. Ini merupakan penampilan keempat Malaysia dalam Piala Asia selepas layak secara merit pada 1976 di Iran, 1980 di Kuwait dan sebagai tuan rumah bersama pada 2007 namun tidak pernah mara ke pusingan 16 pasukan terbaik dalam kejohanan ini.